cerita 2 tahun lepas. Saya dihubungi oleh jawatan kuasa masjid kampung saya. Ustaz, tolong datang rumah dekat Pematang Indah. Saya kata, kenapa? Ada seorang Indonesia meninggal dunia, nak suruh urus jenazah. Saya kata, insyaAllah lah. Tak ada orang ke? Tak ada. Ustaz, carilah berapa orang. Saya pun carilah 5-6 orang, pergi. Rupanya Indonesia ni meninggal lepas sembahyang subuh pukul 6 pagi. Saya pergi tengok, kita tak ada siapa kan nak urus. Isteri dia kata, Ustaz, tolonglah Ustaz. Saya pun angkat jenazah ini, kemudian saya mandikan jenazah. Allah mudahnya tuan-tuan, dalam keadaan yang lembut jenazah ini diurus. Mudah. Saya mandi, kemudian saya angkat letak atas kain kapan. Saya ambil kapas, saya lap. Bila dah lap, saya tutup jenazah tersebut dengan kapur barus apa semua, dengan kapas, dengan kain. Saya panggil isteri dia dengan anak dia 3 orang. Tolong datang, mari nak tengok bapa. Nak tengok, nak ciumkan, silalah. Isteri dia ketika nak cium, dia, Ustaz, cuba tengok muka suami saya, Ustaz. Penuh air, Ustaz. Saya dalam hati mungkin terlupa lap muka. Saya ambil kapas, saya lap sekali lagi. Sila. Tiba-tiba isteri dia kata, Ustaz, mukanya penuh dengan air, Ustaz. Rupanya berpeluh. Tuan-tuan tahu tak, orang yang berpeluh ketika dah meninggal, rahmat turun daripada langit. Saya kata, mungkin rahmat turun dekat suami kakak. Yalah Ustaz, dia kata, tak apalah, saya pun ambil kapas lap, saya tutup. Bila dah tutup, siap kapan, kemudian dalam hati macam mana nak bawa jenazah ni. Sedangkan jenazah ni orang Indonesia, tuan-tuan, tak ada siapa nak usung. Tiba-tiba datang sebiji van. Ustaz, kenapa ramai sangat? Saya kata, ada jenazah. Ustaz, tak apa Ustaz, bawa jenazah naik van saya. Mudahnya, saya pun ambil jenazah tersebut, usung, bawa dalam van, pergi ke masjid. Bila sampai di masjid, kami 6 orang je semayang jenazah. Dah habis semayang, bawa jenazah ini, pergi ke kubur tanam. Dah tanam, dah tutup, ditimbus dengan tanah. Saya pun baca talqin. Dah habis talqin, saya panggil isteri dia. Mari sekejap kakak. Dia duduk. Kakak, saya nak tanya, apa amalan suami kakak? Dia kata, Ustaz, suami saya jahat ke Ustaz? Tak. Saya tengok suami kakak berpeluh mukanya. Apa amalannya? Ustaz, suami saya dah kahwin dengan dia 26 tahun. Saya tak pernah tengok suami saya meninggalkan tahajud pada setiap malam. Allahu akbar, tahajud setiap malam. Kita anak muda terkejut. Tu pun dok rasa aku jamin masuk syurga, ya Allah. Tahajud setiap malam. Saya tanya lagi, apa lagi amalan dia? Ustaz, suami saya, dia pergi kat kereta, dia ambil satu Quran. Quran itu telah dijahit dengan benang. Nak hancur dah. Dan Quran itu terselit benda-benda yang penting. Dia kata, Ustaz, suami saya akan baca Quran selepas subuh ataupun sebelum tidur. Quran ini, Ustaz, sampai hancur. Masya Allah, kita Quran hancur, dimakan anai-anai. Tu pun kita rasa aku jamin masuk syurga. Lagi-lagi, apa amalan dia? Ustaz, suami saya, Ustaz, dia keluarkan daripada bajunya dalam dok ni satu buah tasbih, tuan-tuan. Buah tasbih tu hanya manik-manik yang kecil. Dia kata, suami saya kahwin dengan dia berzikir ketika itu manik-manik ini, buah tasbih sebesar ini. Dia berzikir 26 tahun, Ustaz. Buah tasbih sudah menjadi kecil sebesar manik-manik ini. Dah 6 kali, 7 kali lah dah tukar tali. Halus-halus, Masya Allah, berzikir sampai manik kecil. Kita buat tasbih duduk dekat pintu, tak pernah ubah. Tu pun duk rasa, aku jamin masuk syurga Allah. Saya ada lagi, apa lagi, apa lagi? Dia kata, Ustaz, suami saya sebelum tidur membaca satu doa. Saya kata, doa apa? Dia keluarkan satu kertas. Rupanya doa ini, Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa fawwaztu amri ilaika la malja'a wa la manja minka illa ilaika. Allahumma amantu bi kitabika allazi anzalta wa nabiyyika allazi arsalta. Rupanya saya balik cek balik, doa inilah yang termaktub tertulis di dalam al-azkar Imam Nawawi. Dan Nabi sebut, sesiapa yang membaca doa ini pada malamnya sebelum tidur, kalau dia mati pada esok pagi, dia mati dalam keadaan fitrah, tak ada dosa. Saya pun ambil kertas tu, mulai daripada hari itu, tiap-tiap malam saya baca doa ini. Saya tanya lagi, apa lagi, apa lagi? Ustaz, suami saya tak kerja apa, Ustaz. Dia berkebun, tanam sayur.